yang ini berkaitan satu kitab yang amat dekat dengan kita. Sebagai mukadimah, saya suka mengajak tuan-tuan sekalian untuk kita throwback kembali. Kita undur sedikit masa, bukan kita nak ubah masa, tetapi kita imbas kembali bagaimana suasana kita, bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran ketika bulan Ramadan yang lalu. Kalau tuan-tuan masih ingat, bukan sahaja Ramadan, sebelum Ramadan, semangat untuk mendekati Al-Quran itu dia telah datang. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أما بعد مكسيه Fadil Ustaz Ahmad Faiz, Imam Masjid An-Nur USJ 4, yang saya hormati dan saya muliakan Fadil Tuan Bilal Barisan Imam Barisan Bilal, hormati Haji Khadir pengerusi Masjid An-Nur USJ 4, ahli jatuan kuasa, tuan-tuan guru, para alim ulama, asatidah, pimpinan masyarakat, seterusnya yang saya hormati, lagi saya muliakan, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Marilah sama-sama kita rafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama kita memperbanyakkan syukur tersebut. Kerana pernah suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ij'alni minal aqallin. Ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah kami dalam golongan yang sedikit. Maka mendengar doa yang pelik ini, lantas sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berdoa supaya dijadikan dalam golongan yang sedikit?" Maka lantas jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah engkau mengerti firman Allah, wa qalilum min ibadiyash syakur." Amat sedikit dalam kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah pada tiga dan saat ini Allah ta'ala masih lagi memberikan kita kesempatan, masih lagi memberikan kita peluang untuk sama-sama beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala memberikan kita kesempatan, Allah ta'ala memberikan kita kesihatan, Allah ta'ala memberikan kita kekuatan untuk terus mengabdikan diri kepada-Nya. Alhamdulillah tuan-tuan, kita ini berada dalam satu majlis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahadallahu lahu tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang memilih jalan, yakni jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan memudahkannya menuju ke syurga. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Terima kasih kepada pihak masjid kerana sudi menjemput saya pada malam ini. Saya mohon maaf kerana baru saja dalam proses penyembuhan lah, bukan COVID ya, tetapi biasa macam tak sihat ni kan, tak tahu dah lama, tak tahu kenapa, dah dekat 2 minggu dah kan. Ni pun suara dia sengau sikit ni kan, biasa tak macam ni. Jadi sengau pun sengau lah tuan-tuan ya, yang penting jelas kita boleh dengar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kefahaman pada malam ni, insyaAllah. Baik, tajuk yang kita akan bincangkan pada malam ini tuan-tuan, yang ini satu tajuk yang sangat berkait rapat dalam kehidupan manusia, yang ini berkaitan satu kitab yang amat dekat dengan kita. Sebagai mukadimah, saya suka mengajak tuan-tuan sekalian untuk kita throwback kembali. Kita undur sedikit masa, bukan kita nak ubah masa, tetapi kita imbas kembali bagaimana suasana kita, bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran ketika bulan Ramadan yang lalu. Kalau tuan-tuan masih ingat, bukan sahaja Ramadan, sebelum Ramadan semangat untuk mendekati Al-Quran itu dia telah datang. Kenapa? Kerana orang tahu bahawa Ramadan itu adalah bulan Quran. Tetapi ramai yang lupa, sebenarnya Ramadan itu bukan sekadar bulan Al-Quran, tetapi bulan tarbiyah untuk mendidik kita supaya mendekati Quran sampai bila-bila. Tetapi natijahnya tuan-tuan, akhir Ramadan masuk Syawal, hingga kini di manakah hubungan kita dengan Quran? Tepuk dada tanyalah iman kita tuan-tuan, termasuk diri saya juga tuan-tuan. Di mana Quran yang kita selalu baca di Ramadan, hari ini di mana prestasi tahap pembacaan kita? Entah-entah Quran kita pun di rumah pun tak tahu dah letak di mana. Dulu rasanya last dekat almari dapur. Almari dapur tu tak? Tak kira lah. Yang penting kalau di tempat tinggi tu, tempat sesuai tu tidak ada masalah. Tetapi soalnya, di manakah tarbiyah Ramadan yang dulu, di mana Islam mengajar supaya kita dekat dengan Quran, pada hari ini, di manakah Quran? Sebab itu tajuk Quran ni dia tidak lapuk di zaman. Diulang banyak kali pun tidak ada masalah, kerana dia merupakan peringatan sepanjang masa. Kita faham dan kita maklum. Kita faham dan kita maklum bahawa Al-Quran itu ada satu kitab yang diturunkan kepada Nabi SAW untuk disampaikan kepada kita. Inilah salah satu mukjizat yang Allah Ta'ala tinggalkan, Nabi SAW tinggalkan kepada kita untuk kita amalkan dan menjadi penyelamat kita di alam kubur dan juga di alam akhirat. Kalau kita menjadikan Quran itu sebagai satu bahan bacaan harian, saya yakin tuan-tuan, orang kita ni macam-macam hobi dia. Ada suka membaca, ada yang disuka membaca surat khabar. Ya, tapi sekarang dah kurang surat khabar dah. Jual pun dah tak banyak. Ya, Metro. Ya, kadang-kadang ada New Straits Time ada lagi tidak, dia pun lama dah tak tengok. Kan? Berita harian dan sebagainya, dia suka untuk membaca. Hobinya membaca. Orang-orang muda dia suka membaca novel. Sebab apa dia sanggup untuk beratur di satu kedai buku yang berjam-jam? Kerana untuk mendapatkan satu buku yang dia suka. Ataupun dia beratur berjam-jam kerana dia tahu itulah syurga baginya. Baru-baru ni saya tengok di media sosial ada satu kedai buku baru dibuka di Pavilion Bukit Jalil. Ya. Nak duduk beratur pun kena beratur. Macam mana dia? Dia ada tempat beratur, kerusi beratur. Nak duduk beratur pun kena beratur dulu baru dapat duduk untuk beratur. Berjam-jam anak-anak muda kita, tidak kira anak-anak muda, orang dewasa pun macam kita pun ada.
Kenapa? Kerana di situ dah kata syurga bahan-bahan acak dan baginya. Saya fahamkan kebanyakan buku-buku dalam buku adalah buku daripada Jepun. Jepun. Sebab sebab cintanya terhadap buku itu dah melekat dalam hati dia. Kalau buku itu kita boleh jadikan dia satu kitab, satu perkara yang dia cinta, takkan Quran kita tak boleh jadikan dia sebegitu rupa kita sebagai seorang Muslim. Soalnya begitu. Soalnya begitu. Sedangkan Quran ini telah diturunkan telah begitu lamanya. Sebab itu saya suka untuk flashback balik, tuan-tuan. Ya. Kita cuba bayangkan Ramadan yang baru kita lalui beberapa bulan yang lalu. Seronok kita baca Quran, masya-Allah. Tiap-tiap hari kita kalau kita tak pegang Quran rasa tak tenteram. Kalau tak baca tak boleh. Kita satu hari kadang-kadang baca satu juzuk. Ya. Ada yang setengah juzuk dapat khatam Quran, alhamdulillah tuan-tuan, seronok. Seronok khatam Quran dapat kain plekat. Orang lelaki lah, kain batik. Orang perempuan punya kain batik lah. Tak seronok. Tak apalah, itu motivasinya. Ya? Dapat kain pelikat, seronok. Tapi bila masuk Syawal, semangat itu semakin lama sudah tiada. Ke mana perginya? Bila semakin lama semakin jauh, bermakna apa? Bermakna Quran itu belum lagi melekat dalam hati kita. Kalau kita tahu bahawa baca Quran itu adalah ibadah, sudah tentu kita merasakan hanya dengan baca Quran, oh cukuplah, dapat ibadah baca Quran. Ya? Al-Imam Suyuti, ya? Yang meninggal pada tahun 1999 Hijrah, menerangkan dalam kitab Al-Ithan fi Ulumil Quran, ketika mendefinisikan Quran, dia berkata bahawa Quran itu adalah kalamullah al-munazzal ala rasulillah al-muta'abbadu bitilawatih, yakni kalamullah, firman-firman Allah, kata-kata Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikira sebagai ibadah dengan membacanya. Malah tuan-tuan, bukan sahaja baca dapat pahala. Tuan-tuan tak baca, buka Quran, tengok ayat Quran itu juga sudah dikira sebagai pahala. Tengok belum baca. Okey, tak apa. Tengok, baru pegang belum baca pun dapat pahala. Yang tak dapat pahala apa tuan-tuan? Tak baca. Baca tidak, tengok tidak, pegang pun tidak. Heran pun tidak. Maka rugilah bagi dia tuan-tuan. Ya. Sebab itu kalau sekarang ini kita merasakan hubungan kita dengan Quran semakin lama semakin menjauh, saya mencadangkan tuan-tuan, cuba ingat balik kenangan-kenangan kita ketika Ramadan. Gitu. Tengok. Lepas tarawih, masya-Allah, halaqah, tadarus sini, tadarus sana, grup sana, grup sini, baca Quran ramai-ramai, masya-Allah. Ingat balik momen-momen yang sangat indah itu. Saya rasa tidak ada orang yang rasa jemu baca Quran pada bulan Ramadan. Ingat balik. Cuba ingat balik, saya cadangkan begitu. Datangkan sedikit semangat supaya kita dapat mempertahankan hubungan kita dengan Quran, tuan-tuan. Kita tak nampak Allah. Ya. Tetapi dengan cara kita membaca Quran, dengan cara kita merapatkan hubungan dengan Quran, maka seolah-olah kita sedang berhadapan dengan Allah. Kita berkata-kata dengan Allah. Kita menafaskan apa yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam satu kitab yang diturunkan. Ya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya teringat ada satu riwayat yang menyebut bahawa sekiranya kita mengetahui bahawa Al-Quran ini memang penyelamat, sesungguhnya dia dah memang penyelamat kita di alam barzakh,
dan juga di alam akhirat. Ya. Satu ketika apabila kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika jenazah kita sudah disemadikan di dalam kubur, saudara mara kita, ahli keluarga kita telah pergi meninggalkan kita, maka datang dua malaikat. Ya. Datang dua malaikat dan menyebutkan yang sangat hitam dan kebiru-biruan datang kepada kita, yakni malaikat Munkar dan Nakir di hujung kaki kita. Ketika itu amalan-amalan datang kepada kita, tetapi ditepis para malaikat kecuali satu, Al-Quran. Al-Quran menepis, Al-Quran mempertahankan, ini ahli aku. Kerana ketika di dunia dia telah membaca aku, maka di situlah yang disebut sebagai Al-Quran itu adalah penyelamat kita di alam, di alam kubur. Ada satu riwayat menyebutkan satu hari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam permusafirannya dalam menuju ke Madinah, berhenti sebentar di satu tempat memacatkan kemah di tengah-tengah padang pasir itu. Ya, ketika waktu malam sedang mereka tidur, mereka terdengar suara membaca Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi sahabat Nabi saling bertanya, kamu ada baca Quran ke tadi? Eh, mana ada, kita ni penat, tak ada nak baca. Kamu ada baca Quran? Saling bertanya, bertanya dan bertanya, sehingga kan pada keesokan harinya tidak ada seorang sahabat pun sebenarnya yang membaca Quran pada malam tersebut. Lantas sahabat baginda Nabi bertanya kepada Nabi SAW, apakah tanda kami dengar orang sedang baca Quran? Sesungguhnya itu adalah suara ahli Quran. Dan pada keesokan harinya barulah mereka tahu sebab sahabat ni mendirikan tempat tidur tadi di bawah tempat perkuburan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, satu hadis yang masyhur yang biasa kita dengar kan, berkaitan tentang pahala-pahala bagi orang yang membaca Quran, pahala-pahala bagi orang yang yang membacakan satu ayat Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu daripada ayat Quran, maka baginya satu kebaikan. Ya, maka satu kebaikan itu dikira sebagai 10. Aku tidak menyatakan bahawa alif lam mim itu satu. Ya, tetapi alif itu satu. Ya, lam satu, mim itu satu. Begitu banyak pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita bagi orang-orang yang membacakan Quran, tuan-tuan. Ya. Sama-samalah kita cuba bermuhasabah, tuan-tuan. Ya. Saya ulang sekali lagi, tuan-tuan. Kalau kita terasa motivasi kita tak kurang itu semakin menurun, maka cuba kita lihat kembali. Kita sama-sama cuba lihat bagaimana kenangan-kenangan kita ketika kita bersama dengan Quran pada bulan Ramadan yang lalu. Seronok, tuan-tuan. Di rumah kita baca Quran, kita bersama dengan ahli keluarga baca Quran, Masya Allah. Lepas subuh kita baca Quran, lepas tarawih kita baca Quran, ya, selepas ataupun sebelum kita menanti waktu subuh kita baca Quran, tidak henti-henti. Tetapi bagaimana kesan terhadap kita pada hari ini? Ya, yang dikatakan Ramadan itu adalah bulan tarbiyah. Ya, Nabi sebut dalam satu hadis yang menyatakan tentang yuktabil qur'ani yaumal qiyamati wa ahli alladhina kanu ya'malu. Nabi menyebutkan bahawa didatangkan kepadanya Al-Quran kepada ahlinya, iaitu orang-orang yang mengamalnya. Ya. Ada satu hadis Nabi sebutkan bahawa Al-Quran itu boleh memberikan syafaat kepada pembaca-pembacanya. Tetapi tidak cukup dengan baca. Bukan setakat baca, tapi dia kena amalkannya, tuan-tuan. Amalkannya, tuan-tuan. Ya.
Ada juga yang bertanya, ustaz, betul ke di akhirat nanti orang yang rapat dengan Quran ini disebut sebagai ahlullah? Ya, disebut sebagai ahlul Quran. Adakah kalau nak menjadi ahlul Quran itu syaratnya kena jadi hafiz Quran? Tidak, tuan-tuan. Ya. Tidak, tuan-tuan. Syarat untuk menjadi ahli Quran ini bagaimana hubungan kita dengan Quran. Ada orang yang mungkin dia tidak mampu hafaz Quran, tapi tiap-tiap hari dia akan membacanya tanpa tinggal. Ada orang yang tak mampu hafaz Quran, tapi dia mampu baca Quran dan dia mampu untuk mengamalkannya. Ada orang yang tak mampu hafaz Quran, tapi dia mampu untuk berbakti dengan Al-Quran. Maka golongan-golongan ini jugalah yang akan disebut sebagai Ahlul Quran. Ya, tuan-tuan tak perlu risau. Ya, walaupun tak hafaz, walaupun kita ini mungkin tak sepandai mana, tetapi tuntutan kita perlu membaca Quran dengan baik. Maka bila nak baca Quran dengan baik, kita kena belajar. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Kena belajarlah. Jangan sekadar baca tapi kita pun tak tahulah kita baca betul ataupun tidak. Usaha untuk memperbaiki bacaan Quran itu adalah satu kefarduan. Ya, tuan-tuan jangan risau. Di akhirat nanti kita akan dikumpulkan dengan satu amalan yang mana kita cenderung. Bagi orang yang suka baca Quran, hidupnya dengan Quran, maka dia akan duduk dengan ahli Quran. Orang yang suka berpuasa, maka dengan orang berpuasa. Orang suka sedekah, dia akan dikumpulkan dengan orang yang bersedekah. Malah tuan-tuan, bukan setakat orang-orang ini, adik-adik abang-abang grab food itu pun kemungkinan dia boleh menjadi ahli Quran. Tuan-tuan, saya nak share sikit satu kisah benar di depan mata saya, berlaku beberapa tahun yang sudah. Saya daripada staff di UiTM. Saya adalah seorang fellow asrama, ya, warden asrama. Warden asrama, saya jaga satu college. College itu ada pelajar lebih kurang dalam 3,000. Jadi ketika PKP itu, maka pelajar ni order makanan dari grab food lah, grab food, food panda dan sebagainya. Tapi kisah ini berlaku pada seorang apa ni, rider Foodpanda. Okey. Di Foodpanda ni saya nampak dia tunggu di depan pagar. Saya datang daripada keluar dan dia sedang melihat telefon. Okey, telefon. Saya kira dia sedang menanti pelajar tu untuk ambil makanan, kan? Makanan. Saya masuk ke dalam tanpa menghiraukannya dan kebetulan saya ada urusan balik, saya keluar balik selepas itu. Saya nampak rider tadi masih tidak berganjak, masih melihat mana rasul dia ni, takkan tak tahu dah makanan sampai tak turun-turun. Jadi saya pun tergerak hati untuk berhenti. Kan, Masya Allah tuan-tuan, tak sempat saya tanya lagi, tak sempat saya nak tanya ni tunggu siapa, pelajar tak turun lagi ke? Tak sempat saya tanya, rupa-rupanya rider Fanda tadi dia sedang baca Quran tuan-tuan. Dia sedang baca Quran melalui mobile phone dia. Subhanallah tuan-tuan. Itu sudah rider Foodpanda tuan-tuan. Ini kisah PKP, kisah benar di depan mata saya. Ya. Lepas itu saya cakapkan tadi bahawa tidak mustahil juga bahawa rider Foodpanda tadi juga akan menjadi seorang ahli Al-Quran. Di golongan ahli Al-Quran. Mengisi masa lapangnya mungkin menanti pelajar tak turun-turun, dia baca Quran. Quran ada di mana-mana tuan-tuan. Di dalam apps ini ada, dalam Quran kita pun boleh tengok di mana-mana saja. Nah, itu yang satu contoh yang saya boleh sebut sebagai hubungan dia dengan Quran begitu. Mungkin dia balik rumah dia tak sempat nak baca Quran. Mungkin, ya. Dia akan solat di surau, di mana-mana di seminyak sebagainya, tapi tidak ada masa mungkin untuk baca Quran lah. Mungkin terpaksa mengejar tempahan dan sebagainya. Dan itu masih yang diunggulkan dengan sebaiknya tuan-tuan. Masya Allah tuan-tuan. Ya. Sampai saya tak jadi terlupa nak tanya dia tengah tunggu. Sebab apa? Sebelum saya tanya, saya dah nampak dia tengah baca Quran. Ya. Tuan-tuan, itu satu contoh bagaimana hubungan seorang manusia dengan kitabullah yang mungkin boleh menjadi satu intibar kepada kita.
Kalau mereka pun boleh menjadikan Quran itu sebagai satu temannya di mana-mana, ini kita yang masa mungkin banyak di masjid, di rumah dan sebagainya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mendekati dengan Al-Quran. Tuan-tuan, sebenarnya Al-Quran itu sudah ada satu hubungan. Sebenarnya. Ya. Cuma hubungan itu dia tidak terikat kuat. Buktinya tuan-tuan, kita mengaji Quran sejak kecil lagi. Itu pertama. Keduanya, buktinya tuan-tuan, setiap minggu ataupun ada satu surah yang kita akan baca berulang kali sejak dulu lagi. Sehingga kan kita dapat menghafalnya tanpa kita hafal. Macam tu ya. Kita boleh baca tanpa kita lihat Quran. Bukan sebab kita hafaz. Sebab apa? Sebab kita selalu baca. Siapa yang sini pernah hafaz surah Fatihah? Cuba kat tangan. Ada tak? Tak ada orang. Tak ada. Tak ada orang pernah hafaz surah Fatihah. Sebab apa kita hafaz surah Fatihah? Sebab kita baca setiap hari di dalam solat. Itu saya katakan, sebenarnya kita dah ada hubungan dengan Quran, tetapi dia tidak cukup kuat. Tuan-tuan, kalau saya baca ni, tuan-tuan boleh sambung tak? Ya? Tuan-tuan jangan tengok Quran ya, jangan tengok Quran ya. Saya minta tuan-tuan sambung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sambung tuan-tuan. Teruskan. Masya Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan apa surah Yasin, tuan-tuan? Jarang orang kita hafaz surah Yasin. Tapi sebab apa kita boleh hafaz surah Yasin? Walaupun mungkin 5 ayat pertama, mungkin 10 ayat pertama. Sebab apa? Sebab dia adalah satu surah yang selalu kita baca dalam kehidupan kita. Betul tak, tuan-tuan? Betul. Sebab itu saya katakan, sebenarnya hubungan itu sudah ada. Cuma dia belum cukup kuat. Kenapa? Kerana itulah kita hanya baca pada waktu-waktu tertentu. Kalau ada majlis, baru baca Yasin. Ya? Kalau tak semayang, maka tak bacalah Fatihah. Di luar solat, ada tak baca Fatihah? Kurang. Mungkin kurang. Kalau kita baca Quran di luar solat, kita pegang Quran, kita akan mulakan dengan surah Al-Fatihah. Ikatan itu sudah ada, tetapi dia tidak cukup kuat. Ya. Itulah perkara-perkara yang kita kena lihat kembali. Ya, kita kena pastikan bahawa Quran itu bukan satu kitab yang hanya dijadikan sebagai perhiasan, dibuka ketika Ramadan saja, ditutup balik ketika masuk Syawal, dibuka balik pada Ramadan nanti yang akan datang. Bukan begitu tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita dengar balik tadi sirah Nabi, sirah para sahabat yang menyatakan bahawa Al-Quran ini adalah satu kitab yang menjadi penyelamat kita, bukan sahaja di akhirat, bermula di alam kubur lagi sudah menjadi satu penyelamat bagi kita, maka jadikan Quran kita ini sebagai sahabat dan teman kita. Bukan sahabat teman tu kita pegang aja kan, pegang bawa pergi tidur, duduk letak buah bantal gitu pegang aja, tapi bacanya tidak. Tidak. Bukan Quran itu satu kitab yang kita, ada orang yang suka beli Quran tau. Ada orang yang jenis suka beli Quran. Pantang dapat Quran cantik, dia beli. Kulitnya cantik lah, oh beli. Tapi bacanya tidak. Dia suka tengok Quran cantik. Ada. Kan? Tapi kalau dengan kita membeli Quran cantik itu, memberikan kita motivasi untuk kita seronok baca Quran, maka silakan. Masya Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok kan, apa yang saya katakan tadi berbakti dengan Quran. Berbakti dengan Quran ni apa? Antaranya adalah mengajar Quran. Ada orang biasa yang dia suka derma Quran. Maka itulah contoh-contoh berbakti dengan Quran. Maka buat. Tetapi dengan itu belum cukup untuk menjadikan dia sahabat kita. Okay. Bila kita dah ada satu hubungan, tuan-tuan boleh lihat. Ya. Tuan-tuan boleh lihat. Satu cara untuk kita mengenal pasti bahawa
Al-Quran itu dia sudah menjadi satu ikatan yang mesra dengan kita adalah satu hari tidak membaca Quran, hati kita akan menjadi resah. Tuan-tuan nak rasa bila? Tuan-tuan rasa sebelum tidur. Sebelum tidur. Tuan-tuan rasa satu hari tuan-tuan rasa susah hati, ada perkara yang tak kena, buat ini tak menjadi, buat ini nak menjadi, baru buat kerja sikit dah tergendala. Itu antara tanda-tanda yang membuktikan bahawa hubungan kita dengan Quran tidak cukup kuat. Maka ambil Quran, bacalah. Itu bukti. Walaupun kita lihat, kita faham dan kita tahu bahawa pahala baca Quran itu banyak. Kan tadi kita baca dengar kan, satu huruf 10 pahala. Tahu banyak. Ha? Tapi bukan soal pahala. Soal bagaimana ikatan mesra dengan Quran itu akan menjadi satu hakikat dalam kehidupan kita dengan Quran ini. Kan? Mungkin ada orang yang menyatakan, Ustaz, macam mana saya nak cerita Quran, Ustaz? Saya ni baca pun tak betul. Bila saya dah baca tak betul, saya merangkak-rangkak saya baca, saya jadi boring, saya jadi bosan, saya tutuplah Quran, Ustaz. Itu kita rasa. Tetapi Allah tak rasa begitu. Sebab Nabi sebut al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramir barara. Pertama, Nabi sebut orang yang baca Quran dengan baik, maka dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Itu Nabi sebut. Lepas tu Nabi sebut wallazi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'u fihi wa huwa syaqun 'alayhi lahu ajran. Tadi cerita tentang orang yang mahir baca Quran, dia akan bersama dengan para malaikat, para malaikat yang mulia. Tapi bagi orang yang merangkak-rangkak, yang saya kata tadi baru baca sikit, Ustaz saya tak pandai baca, Ustaz baca sikit salah, baca salah, sadaqallah lah Ustaz, dia pun berhenti. Orang yang begini, kalau dia belajar, Nabi sebut istilah itu wayatata'ta', dia tergagap-gagap. Orang yang begini, Allah Ta'ala tetap bagi pahala dia. Malah pahala yang diberikannya dua. Bukan satu, dua. Satu sebab dia baca Quran, satu sebab dia bersungguh-sungguh nak belajar walaupun tergagap-gagap. Maka kalau Nabi dah janjikan macam ni, Allah Ta'ala dah janjikan macam ni, apakah alasan kita? Kembali kepada tadi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya pada orang lain. Maka belajarlah Quran. Belajarlah Quran. Ustaz, saya ni dah umur ni dah senja, Ustaz. Sempatkan lagi saya nak belajar. Masya-Allah tuan-tuan. Tidak ada halangan. Tidak ada had umur bagi orang yang nak mempelajari Quran. Ya. Maka ambillah peluang kelas-kelas Quran yang ada di mana-mana saja. Sekarang dah macam-macam cara tuan-tuan. Ya. Online, fizikal pun dah boleh. Ada orang tak biasa online buat fizikal macam biasa. Silakan belajar. Silakan belajar. Yang penting dia kena ada mujahadah yang tinggi. Macam-macam orang tunjukkan kesungguhan dia. Macam-macam orang tunjukkan kesungguhan dia kerana Quran. Ya, saya ada seorang pelajar beberapa tahun yang lalu lah ya. Ya, saya berada di Masjid Negeri Shah Alam. Pelajar ni dia sanggup berhijrah daripada Sabah ke Shah Alam semata-mata untuk belajar Quran. Kata kat Sabah tak ada guru Quran ke? Saya cakap, ada Ustaz, tapi tak tahulah kenapa saya nak berhijrah juga baru saya rasa saya boleh nak belajar Quran. Dia berhijrah daripada Sabah ke Shah Alam untuk mempelajari Quran selama 4 tahun tuan-tuan. 4 tahun. Dia adalah seorang macam di hospital tu, macam dia tukang urut, macam bidan
urut bersalin itulah ya, di di hospital. 4 tahun daripada merangkak tak tahu apa-apa, tahun kedua bila saya tengok memang payah, tak tahulah kenapa kan, tetapi dia tetap tak putus asa. Tahun ketiga Allah Ta'ala telah memberikan sinar pada dia, dah nampak dah kesungguhan yang mendatangkan hasil. Tahun keempat dia dah fasih baca Quran tuan-tuan. 4 tahun dia berhijrah ya. PKP baru ni saya terima berita sedih, dia telah meninggal dunia kerana COVID. Maka apakah janji Allah yang nak kita dustakan lagi? Yang saya katakan tadi bahawa Al-Quran itu akan menyelamatkan dia di alam kubur dan alam akhirat nanti. Itu contoh tuan-tuan, ini contoh, contoh. Saya juga bercerita tentang pengalaman-pengalaman. Ya, pengalaman-pengalaman yang pernah saya sendiri alami. Ya, berkaitan dengan Quran sebagai satu motivasi untuk diri saya juga tuan-tuan. Dan juga tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kena cari satu ikhtiar. Ya, supaya kita langsung tidak melupakan Quran dan jadikan Quran ini sebagai sahabat dan rapat dengan kita. Kalau kita dah sudah ada hubungan, saya dah tunjukkan bukti kita ada hubungan dengan Quran tadi, maka ikatan itu telah ada, cuba rapatkan lagi. Rapatkan lagi. Rapatkan lagi dan rapatkan lagi. Sehingga kan kita rasa akan rasa resah satu hari kalau kita tak membaca Quran. Kalau kita dah baca Quran tapi rasa resah lagi, kemungkinan tak cukup lagi kita baca Quran. Mungkin kita baca 3 ayat aja. Mana cukup 3 ayat? Ataupun kita baca Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Sadaqallahul Azim. Okey dah, hari ni dah baca Quran dah. Oh kan. Lepas tu dah masuk tengah malam, rasa-rasa lagi. Ustaz kata kalau baca dah ni boleh tenang, kenapa resah lagi? Ha, kata begitu kan. So sikit sangat bacanya. Kan? 3 huruf je baca. Kan? Tak cuba bismillah lah. Tambahkan lagi baca Quran, mana cukup? Dapatkan semuka, dapatkan dua muka. Cuba ikhtiar dengan cara begitu supaya kita akan dapat merasai keagrapan kita dengan Quran itu tuan-tuan. Tuan-tuan percayalah. Ya. Kerana dialah akan menyinari kita di alam kubur dan di alam akhirat. Malah disebutkan juga bahawa ada dua surah yang akan menjadi peguam bila kita di akhirat, yakni surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Dua surah inilah yang akan bersoal jawab dengan Allah Subhanahu wa taala lantaran akrabnya kita dengan Quran. Bagi orang yang nampak alah Quran, merasakan benda ni kecil, alah kalau Quran baca tapi benda lain buat tak elok, apa guna? Maka ini adalah satu pandangan yang salah sebenarnya. Ya. Kita menjadikan Quran ini adalah satu kitab yang sangat mahal. Bukan mahal supaya kita menjaganya dengan tidak membacanya, tetapi mahal asbab kita akan menyintainya, tuan-tuan. InsyaAllah. Belum. Seminit kita. Ya. InsyaAllah nanti selepas insya' ini saya akan memberikan beberapa cara bagaimana kita untuk merapatkan diri kita dengan Quran. Ya. Nabi SAW ya, pernah mengadu ya, dalam surah Al-Furqan yang akan saya bacakan nanti insyaAllah. Nabi pernah mengadu dan pengaduan Nabi ini dirakamkan di dalam Al-Quran. Surah Al-Furqan ayat yang ke-30 yang bermaksud berkata Ar-Rasul, wahai Tuhan, sesungguhnya umat aku mengambil Quran sebagai yang dikesampingkan ataupun ditinggalkan. Nabi mengadu pada Allah Ta'ala dan dirakamkan dalam surah Al-Furqan. Maka para mufassirin mentafsirkan apa yang dimaksudkan dengan pengaduan Nabi ini.
Lalu disebut oleh para mufassirin yang disebutkan, iaitu yang pertama disebut sebagai al-hajru bil qira'ah. Yakni umat Nabi ini mengambil Quran tetapi tidak dibaca, ataupun baca dengan sambil lewa. Begitu yang terjadi pada kita pada saat ini, tuan-tuan. Ya. Yang mungkin bacanya baru ni Ramadan baca. Lepas tu tinggal. Itu contoh. Nabi mengadu. Umat dia ambil Quran tapi tak baca. Ya. Yang kedua disebutkan oleh mufassirin, yakni al-hajru bil hifz. Mengambil Quran tetapi tidak cuba untuk menghafaznya. Ya. Yang ni mungkinlah, tuan-tuan. Saya rasa bila kita baca Quran, kita dah bersama dengan Quran, sudah tentu ada surah-surah yang kita hafaz. Ya. Kecuali surah Fatihah lah, ya. Surah-surah dalam Juz Amma, masing-masing hafaz semua. Surah An-Nas, alhamdulillah tu. Kan? Surah Al-Falaq, surah ya. An-Nas, ya. Surah An-Nasr, Juz Amma. Saya yakin majoriti hafaz surah dalam Juz Amma ini. Maka ada usaha kita arah hafaz Juz Amma ini, alhamdulillah. Tetapi ada golongan yang langsung tidak mau cuba untuk hafaz. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga disebutkan sebagai al-hajru bil amal. Ambil Quran tetapi tak nak amal. Ya. Tak nak amal. Quran kata, ya. Suruh kefarduan, solat dan zakat disebutkan dalam banyak ayat Quran tetapi kita tidak tunaikan. Maka tidak ada amal. Tak ada amal. Dalam Quran menyebut larangan mendekati zina. Bukan sahaja zina, dekat dengan zina pun tak boleh. Ya. Tular baru-baru ini, kan? Itu adalah salah contoh daripada perkara-perkara yang mendekati zina. Tetapi umat kita, umat Nabi ambil Quran tak amal. Itu contoh tak amal. Mungkin baca tapi tak amal. Itu kita tak nak. Ya. Yang keempat disebut sebagai al-hajru bitadabburi. Mengambil Quran tetapi dengan tidak bertadabbur. Apa beza, tuan-tuan? Kita baca Quran, kita baca dengan kita baca terjemahan. Okey, tuan-tuan. Kita baca Quran. Tuan-tuan baca Fatihah. Okey. Semua orang boleh baca Fatihah. Ya. Ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau saya tanya tuan-tuan, terjemahannya, ya saya yakin semua tahu. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Semua tahu. Okey. Itu contoh bagaimana kita nak cuba khusyuk dalam solat, mengetahui terjemahannya. Tetapi bagi orang yang bertadabbur dengan ayat ini, apabila menyebut Alhamdulillahirrabbilalamin, dia tak menggambarkan sekalian alam. Dia bila sebut alamin, dia membayangkan bahawa alam ini adalah ciptaan Allah. Ciptaannya sangat hebat. Sangat banyak penciptaan langit yang ada di atas ini, bulan dan bintang. Segala yang ada di bumi ini adalah ciptaannya. Itu bagi orang yang bertadabbur dengan ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia bukan sekadar tahu terjemahan. Dia bertadabbur. Itu contoh ila akhiri ayat. Ya, kena cuba, tuan-tuan. Ya. Kena cuba. Yang keempat. Yang kelima disebut sebagai Al-Hajru. Al-Hajru bil-Istishfa. Yakni Quran ini dia tidak dijadikan sebagai penawar. Penawar daripada sebarang kemudaratan dan penyakit. Nah, ini juga antara perkara-perkara yang kadang-kadang kita tak ambil berat. Kita hanya bergantung hanya kepada ubat semata-mata. Ubat-ubat yang tidak salah, itu ikhtiar. Saya tidak katakan benda itu tak boleh. Saya pun pergi klinik, saya pun pergi hospital, saya pun ambil ubat antibiotik. Tetapi dalam masa yang sama, kita jangan menidakkan
Al-Quran itu sebagai penawar. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa' wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Itu ikhtiar kita. Sebelum kita makan ubat, kita baca Fatihah, baca tiga kul itu tuan-tuan. Itu antara ikhtiar kita, tidak meninggalkan Quran itu sebagai penawar dalam penyakit. Itu yang kelima. Dan yang terakhir disebutkan sebagai al-hajru. Al-hajru bit-tahakku, yakni dia tidak menjadikan Quran itu sebagai perlembagaan. Al-Quran ini adalah perlembagaan tuan-tuan. Segala-galanya terkandung di dalamnya. Ya, bagi negara-negara Islam, bagi kita sebagai orang Islam yang mengakui bahawa Al-Quran itu adalah perlembagaan, di situ tercakupnya segala undang-undang, maka jadikan Al-Quran itu sebagai panduan. Sebab itu sebab-sebab Al-Quran itu adalah sebagai panduan hidup. Maka bila kita beramal dengan Al-Quran, hidup kita akan menjadi lurus. Kita beramal dengan Quran, hidup kita akan terarah. Kan? Tak perlu ragu-ragu dengan Quran. Tuan-tuan jangan betul ke Quran ini. Kan? Sebab apa? Bila kita buka Quran, selepas Fatihah, tuan-tuan akan jumpa ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Buka Quran, ayat pertama tu dah ceritakan, inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tak payah tanya, tak ada ragu-ragu, gunakan sepenuhnya. Ya, itu antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pengaduannya yang disebutkan dalam surah Al-Furqan. Dan yang terakhir tuan-tuan, kalau boleh saya kongsikan bersama sedikit, ya, beberapa cara yang mungkin kita boleh amalkan supaya Quran kita ini akan menjadi teman kita, kita akan lebih rapat dengan Quran dan kita akan lebih dekat dengan Quran. Yang pertama, cubalah jadikan Quran ini sebagai bacaan harian kita tuan-tuan. Bacaan harian dengan penuh adab. Ya, beza tuan-tuan. Tuan-tuan baca buku, orang budak-budak baca komik dia baca sampai terbaring angkat kaki tu, ikut suka dia lah. Tetapi Quran tak boleh begitu. Bermaksud bacaan harian ini ni bermakna inilah bacaan kita. Sebelum kita baca benda lain, bacalah Quran. Sebelum kita baca WhatsApp, bacalah Quran. Sebelum kita baca apa-apa saja, baca Quran. Jadikan dia bacaan harian kita, tuan-tuan. Kalau rasa berat sangat nak mula, satu hari mulalah dengan satu muka. Satu hari, satu muka. Nak cantik lagi, tuan-tuan, selepas solat, satu muka. Itu paling cantik. Lepas sembahyang, satu muka. Tak boleh lepas sembahyang satu muka, satu hari, satu muka. Cukup. Ya? Jangan tanya pula, satu ayat tak boleh ke? Kan? Kita nak bermotivasi ni, ni dah sikit kan? Jangan. Tak boleh semuka satu ayat. Tak boleh satu ayat, satu huruf. Takkan saya tak begitu pula, kan? Kita kena ada motivasi yang tinggi lah, tuan-tuan. Kita hidup ni di KL, kan? Mesti ada semangat yang luar biasa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, biasakan, ya, biasakan untuk membaca terjemahan selain dia membaca Al-Quran. Walaupun tak faham, saya faham tuan-tuan. Kita baca terjemahan kemungkinan kita tak faham apa yang apa, tak ada masalah. Baca terjemahan. Ada ulama yang mengajarkan bahawa baca terjemahan ni kalau nak rasa, jangan baca sebelum baca Quran. Selepas baca Quran, sebelum baca, baca terjemahan dulu. Bila baca kita akan rasa. Ada ulama ajar begitu. Tapi terpulang bagi saya, tak ada masalah. Baca terjemahan. Baca muka, oh sini, begini, baca, tak ada masalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau merasakan membaca Quran seorang diri itu menjadi satu kebosanan, bacalah dengan ada kawan. Maknanya, kalau seorang rasa macam tak boleh Ustaz, kalau baca seorang Ustaz, tidur saya Ustaz, lah Quran yang baca saya. Kan? Cari kawan. Kalau suami isteri di rumah, ajak suami isteri baca sama-sama. Semak, suami semak, isteri baca, ya, isteri semak, suami baca, isteri semak, cari kawan.
cari partner. Nak lebih ramai lagi? Boleh, silakan, tak ada masalah. Itu yang ketiga. Yang keempat, jaga adab ketika baca Quran. Jaga adab. Jaga adab ya. Apa maksud adab? Maknanya, walaupun dia bukan satu perkara yang haram, ya, kita kena jaga adab-adab. Ya. Daripada kita mengambil wudu, memakai pakaian yang menutup aurat, yang bersih sebagainya, menghadap kiblat, cara pegang Quran, itu antara yang sangat dijaga oleh para ulama. Sangat dijaga. Sekiranya kita jaga ini, insya-Allah ini adalah salah satu daripada ikhtiar kita untuk kita dekatkan diri dengan Quran. Tuan-tuan, saya pernah kena tegur dengan seorang ulama. Ulama Nusantara. Saya tegur sebab apa? Saya baca Quran, saya baca Quran satu majlis rasmi. Ketika dia ke kursi ke pentas, saya bawa Quran dengan memegang Quran sebegini. Saya pegang begini tu ya. Sini ya. Di perut lah perut. Okey. Tak pasang tu. Saya boleh baca. Dan sambil baca, saya duduk balik. Lepas majlis, Tuan Guru ni dia tegur saya. Dia, Masya Allah, saya Hassan dah. Hassan dah sahabat lagi. Dia cakap dia puji lah. Azhar bin Fadli Rabbi. Maknanya, tetapi dia tegur. Cik, Quran ni, kalau boleh, sila letakkan, jangan rendah daripada dada kita. Lihat. Salah satu daripada kelemahan kita apabila kita tak, keberkatan Quran itu hilang apabila kita tak menjaga adab dengan Quran. Masya Allah. Saya seronok dia tegur begitu. Baca bila memang saya tak buat. Ya? Ini kisah lama dah. Kisah dah berbelas tahun saya rasa. Tapi saya ingat sampai sekarang. Ya? Yang saya akan menjadikan di satu pedoman dalam hidup kita. Jadikan Quran itu hendaklah kita jaga dengan elok. Beradab dengannya. Beradab dengannya. Okay. Yang terakhir, budayakan Al-Quran dalam keluarga. Budayakan Quran dalam keluarga. Apa maksud memudayakan? Kita ajak anak-anak kita untuk sama baca Quran. Ya, kalau ada ibu ayah yang boleh baca Quran dengan baik, itu Masya Allah paling baik. Kerana ibu ayah adalah guru yang paling baik untuk mengajarkan anak-anak Al-Quran. Ya, cubalah luangkan masa. Saya faham kadang-kadang mungkin ada yang langsung tak sempat langsung kerja balik malam bila nak mengajarnya. Tapi cuba adakan satu masa, ibu ayah adalah pengajar Al-Quran setia untuk anak-anak. Maka insya-Allah dengan langkah-langkah yang mungkin boleh kita usahakan ini, kita boleh menjadikan Al-Quran ini sebagai satu kitab yang sangat rapat dengan kita, dan lebih baik lagi, Al-Quran itu akan menjadi sahabat kita di dunia dan juga di akhirat. Iqra'ul Quran fa innahu yati yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembaca-pembaca ini. Tuan-tuan, tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan yang berada di dalam dewan solat ini adalah insan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Adalah insan yang terpilih, insan yang Allah Taala kurniakan akal fikiran yang sangat baik, boleh memikirkan antara perkara-perkara yang lebih aula, lebih-lebih lagi dalam soal Quran ini tuan-tuan. Maka sekiranya kita rasa belum mula, mulakan sekarang. Sekiranya sudah bermula, teruskan tuan-tuan. Jangan nantikan Ramadan nanti baru kita nak cari Quran. Jangan tunggu nanti bila kita rasa kita dah ada sesuatu yang mudarat berlaku pada kita baru kita nak cari Quran. Ini adalah perangai kita tuan-tuan. Ya, bila salah seorang keluarga kita ditimpa musibah, sakit, baru nak ambil Quran baca. Sebelum itu tak ada. Bukan kata salah tuan-tuan, tidak. Tetapi saya menyatakan inilah kelaziman bagi kita yang terlalu banyak dosa ini tuan-tuan, termasuk saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan, memberikan kita keazaman yang tinggi untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita ini sebahagian daripada ahli Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran. Tuan-tuan, saya secukup sekadar itu sedikit penyampaian saya pada malam ini.
Saya mohon ampun dan maaf jika terdapat kekurangan, kesilapan dalam penyampaian saya pada malam ini. Sesungguhnya yang baik itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah itu, yang buruk itu sudah tentu datang daripada diri saya. Saya mohon ampun semaaf sekali tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Taala akan pertemukan kita di lain masa dan di lain ketika. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في العافية أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Wallahu ta'ala alam.